Iya, kemarin saya tuh dapat masalah. Bermasalah apa saya? Saya ketipu, Mitch. Ketipu siapa? Ketipu kayak itu loh, laki-laki. Maksudnya bema, ketipu gimana saya? Ya, katanya tuh dia itu kerja di pengeboran kan, mau cairin gaji. Nah, saya tuh tarin dia, katanya kalau mau cairin gaji tuh harus transfer Nggak ya, denger soalnya loh, yang keras loh. persyaratannya, Nggak denger. persyaratannya. Persyaratan apa saya? Persyaratannya tuh ada untuk ngirim gaji, katanya dia kan kerja di laut, harus ke darat, itu tuh harus naik speedboat atau helikopter, nah itu tuh harus beli tiket, nah itu tuh bayar. Nah, Lah kenapa kamu iya. membayarin, Dok? Saya pikir itu beneran, Miss. Saya percaya sama dia. Oke, terus. Ya, saya transfer lah. Saya kan sedikit kan. Saya tuh pinjam majikan. Ah, terus. Saya pinjam majikan dengan, ya adalah alasannya, terus dikasihkan. Saya pikir habis itu udah, ternyata masih ada lagi. Katanya itu kan dolar Singapura harus dirupiahkan, itu bayar lagi, Miss. Saya bodohnya, saya tuh saya ikut bayar lagi, bayar kirim dia. Gak apa-apa terus. Terus saya pikir kan udah ya, ternyata saya dapat telepon dari kantornya sana kan, itu katanya pencairannya tuh harus ada tanda tangan saya sebagai pemohon. Saya kan ada di Hong Kong, nah itu tuh berarti si laki-laki itu harus dikirim ke Hong Kong karena biar ada tanda tangannya saya juga kan, pencairan gaji itu. Saya kirim lagi uangnya, Miss. Saya itu pinjam bank, sambil pinjam bank, dan saya pinjamnya dua bank. Di sini. Oke, terus. Nah, akhir-akhir ini saya kan Terus. sekarang saya bingung, saya takut kalau itu banknya kan semua nyalain lagi ke sini kan, ke majikan. Saya takut kalau majikan saya tahu. Terus, Gimana itu, Miss? berapa lama kamu kenal dia, Nduk? Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Ya. Oh, terus? Saya di sini kan baru-baru hampir 5 bulan. Kamu di sini baru? Iya, makanya saya tuh nggak tahu kalau ternyata tuh di sini ada kayak kayak gitu penipuan. Saya kira ya beneran bodohnya saya ya Kamu di percaya Hong Kong gitu. baru 5 bulan. Ya. Kenal laki-laki itu baru 2 bulan. Iya. Terus kamu sudah kehilangan 70 juta. Iya. Iya, Miss. Saya Masa alam. pikir kalau kenapa saya lakuin itu? Oke, berarti kamu dari awal nggak kenal Miss Yuni? Nggak tahu, saya baru-baru ini, baru semingguan lah nonton TikToknya itu. Nonton di mana kamu sayang? Di TikTok. Di TikTok. Iya. Kamu kenal Miss Yuni di TikTok? Iya.